sekarang kita mau bikin video lagi setelah video yang kemarin. Kita bikin video lagi hari ini, bukan hari ini sih sebenarnya. Sebenarnya di jam yang sama. Ya, cuman di uploadnya berbeda. Ya begitu. Jadi sekarang kita mau bikin video. Ini tuh terinspirasi, lihat yang si Tati bikin only keep 20 lipstick. Iya. Yeah. Tapi karena ini bukan di keep ya, cuman kayak ini only bring gitu. Jadi kayak 10 lipstick yang paling disuka aja gitu sih sebenarnya. Jadi gue terinspirasi dari videonya Tati itu. Nah, sebenarnya tuh terus, di channel aku juga banyak banget kayak yang request. Tapi aku gak pernah bisa bikin karena kayak apa? Ini top 10 lipstick, top 10 gitu kan, top 10 lipstick. Aku gak pernah bikin lipstick. Karena lipstick. Lipstick. Karena aku kayak gak pernah bisa milih gitu kayak. Nah, ini gue juga nih. Ini tadi baru milih terus segini. Jadi kita dari segini akan nanti pilih. Jadi gini aja kayak lo nyebutin satu, gue nyebutin yeah satu gitu ya. Oke. Okay? Oke. Okay. Siapa duluan? Kakak duluan dong. Oh. Okay. Ya udah sweet, sweet Jepang ya. Iya. Sarange. Apa sih gue? Annyeong. Berarti siapa nah, duluan? Berarti yang mana lagi? Yang mending aku. Ya yeah, berarti aku duluan yeah, gitu. Oke. Okay. Pertama. Ya Allah, coba lihat ya. Ini warnanya kayak satu tone, ini juga warnanya satu. Kalau berarti lu lebih suka tuh sebenarnya ke orange. Ke orange peach, peach nude peach, peach gitu. Huh? Kalau gue sih lebih suka yang kayak pink. Pinknya pink tua. Oke. Okay. Pink kita sangat amat mirip. Alias berbeda. Alias berbeda. Jadi sebenarnya tuh kayak apa namanya? Cuman jadi kayak warnanya tuh sebenarnya sama tapi mungkin yang kita pilih tuh beda-beda tekstur yeah, gitu. Iya, yeah. Ini kayak ada yang beda tekstur tapi aku sebenarnya enggak semuanya warna ini sih. Oke. Okay. Cuma paling favorit banget super kalau boleh milih satu di dunia ini lipstick lo akan pilih yang mana? Di antara kalau untuk detik ini ya. Hmm. Jadi kan kayak hidup tuh pasti berubah-berubah. Ya maksudnya apa namanya? Right now, this moment gitu. This moment, maksudnya kayak kadang-kadang kita kan kayak suka berubah gitu kan. Yeah. Lipstick favorit, oke kayak gue. Terus kadang-kadang suka, gue suka banyak. Enak, bosen yang setiap, gitu. Nanti biasanya kalau gue tuh bukan gitu, enak. Ada yang baru. Ada yang baru, bagus, jadi gitu. Kayak, I'm sorry, lupain dulu. Iya, lupain gitu. Dulu gue ganti yang selalu, yang pasti lo akan, yeah, kalau memilih yang akan selalu lo masukin ke dalam tas. Oke, nah ini udah lebih dari 20 sih. Yeah. Cuman kalau ini nih aku gak milih lagi. Yeah. Jadi ini emang udah dari travel bag aku gitu. Terus ini yang lo mau keluarin itu ya? Apa? Ini. Iya. Coming soon. Pokoknya jadi ini aku sekarang kayak udah ada travel bag terus kayak tasnya tuh isinya udah gak aku keluar-keluarin. Jadi ini yang go to yang aku bawa ke rumah mertua, traveling terdekat ya ke rumah mertua atau enggak kayak kemanapun udah ini dia yang aku bawa. Oke, okay. Jadi kalau lo boleh milih kan biasa kan selalu okay, kalau misalnya kayak ini taruh di mobil terus yeah, pasti lo bawa satu lipstick yang pasti kayak ya udah paling aman seumur nah, hidup lo gitu. Nah itu sebenarnya di tas ada lagi sih 20 biji lagi. Hah sumpah? Coba deh, mam tolongin dong mam. Jadi ini ada lagi nih aku baru ingat ini gak bisa ditinggalkan sih karena ini selalu ada di tas aku. Iya kan beda, soalnya kalau gue tuh iya, biasanya yang ada di tempat makeup itu beda sama yang selalu ada di tas. Karena okay, di tas itu yang krusial gitu loh, yang kayak pasti banget harus fix gitu. Sumpah masa di tas sebaik ini sih aku gak nyadar. Oke, okay, jadi pertama nih yang paling detik ini yang paling aku suka, yang paling banyak juga di sini nih. Ini tuh adalah MAC Lip Tensity. Jadi ini yang terbaru yang aku suka gitu, yang kayak lagi ginjong banget. Enggak, pilih warna satu. Oh man, warna satu. Kalau dari warna sih bukan yang ini kak. Yang paling sering aku pakai ini warna ini. Ini sebenarnya agak-agak kayak sok promosi, tapi ini kalau mau yang paling sering nih. Ini bikinan aku soalnya, jadi aku tahu yang aku mau oh, gitu kan. Oh iya, jadi ini, kayak lo udah pasti go to lo tuh. Iya, warna ini. Satu. Ini tuh collab aku sama Elsha Skin. Ini tuh warnanya kayak nude. Tapi ini matte gitu, matte banget atau satin? Jadi itu tuh warna oh, iya, yang bagus, paling cocok di oh, semua jenis makeup aku. Yeah. Itu tuh warna dream namanya. Dreamy banget gitu ya. Iya. Yeah. Wangi bibir lo. Iya. Yeah. Wangi jigong. Nih ya satu ya. Iya, udah ya satu. Cup ya. Itu yang tersering. Tersering udah. Yeah. Terfavorit yeah banget cups gitu. Kalau gue ini. Sebenarnya bukan lipstick sih, cuman kayak ini yang selalu ada di yang pasti selalu gue bawa. WTF ya Tasha Farasha. Iya. Ini sebenarnya bukan lipstick sih, tapi kayak lip oil gitu. Oh. Sekarang ini tuh kayak beberapa bulan ini, gue tuh nggak terlalu suka sebenarnya pakai lipstick banget gitu. Sebenarnya sehari-hari gue juga nggak terlalu suka pakai lipstick yang lipstick brek, gitu ya kan. Jadi gue selalu pakai lip tint biasanya. Terus pakein lip oil gitu. Lip oil jadi kayak ini udah ada warnanya kayak gitu. Kayak jadi kayak healthy lips aja. Iya gitu ceritanya. Iya. Terus berikutnya yang paling sering juga aku pakai si tiga warna ini. Satu nggak bisa kak, karena aku biasanya makainya tuh campuran gitu loh.
Jadi si warna ini nih ada namanya doe. Jadi ini hitungannya apa nih? Ini hitungannya satu apa? Jadi ini satu hitungannya karena ini aku makainya nggak pernah pakai ini sendiri. Nah ini tuh namanya MAC Lip Tensity. Dia bukan lipstick matte. Jadi dia kayak seakan-akan lip gloss tapi pigmented banget. Oh. Beautiful gitu. Bagus ya? Bagus banget kak. Aku suka kering banget. Gak? Hah? Nggak sama sekali. Kayak lip gloss. Ini lipstick dong. Enggak, dia finishnya shiny. Kalau gue pakai ini sama anak gue cemong fix. Iya sih ya, tapi ini awet banget. Ini awet banget dan pigmented. Lihat deh, mengkilap. Ini kayak gini udah, tapi nggak transfer ke atas bawah gitu, nggak nempel. Best banget. Tapi ini coklat banget, tapi nggak sih ada pink, ada orange gitu. Iya, jadi biasanya gitu. Nih aku pakai di luar, terus nanti di dalamnya tuh aku kasih ini. Nah ini sebenarnya warnanya mirip sama si Dream aku itu. Jadi aku pakainya kayak nih, ombre gitu ya, kan. Iya, kayak bibir aku tuh kelihatan kayak plumpy lebih gede gitu. Kalau yang ini, kalau yang satu lagi lebih pink ya? Kalau yang satu lagi nih yang smoke ini tuh agak kan? Smoke almond itu agak pink gitu. Jadi itu bisa dipakai sendiri. Itu kayak warnanya kayak my lips but better gitulah. Iya kan? Ya. Pokoknya kayak gini deh finishnya kayak mengkilap gitu. Jeding gitu kan? Iya, jeding terus jeding keluar gitu kan gitu. Gue kedua ini sih. Apa tuh? Oh, The Balm itu bukannya lengket banget ya? Nggak tau, gue sih suka ya. Oh gitu. Okay. Kayak soalnya masih agak transfer nggak yang kayak matte sampai kayak pecah-pecah gitu. Itu gue nggak bisa pakai itu lagi. Sama. Jadi ini kayak ya udah sih sebenarnya warnanya ya gitu-gitu aja sih. Warnanya kayak, wow. Ya gitu aja. Nude pink. Lagi. Sama. Iya. Tapi kayak dia ada minty-mintinya gitu. Iya, dingin banget emang. Dingin. Terus kayak coko mint. Terus gue tuh gitu. Kalau menurut gue kalau ini gue tuh bisa, gue tuh kalau misalnya kayak yang go to itu harus lipstick yang gue nggak perlu pakai kaca. Oh jadi bisa nggak pakai pakai kaca? Iya jadi kayak warnanya tuh mirip kan sama bibir jadi kayak iya. Cuman warna-warna gitu kayak gosok gigi udah selesai gitu. Itu bagus sih tapi aku menurut aku kalau di bibir aku kayak agak lengket gitu. Apalagi nih? Aku tuh jarang banget pakai lipstick satu doang gitu loh jadi selalu kayak combo. Terus belakangan ini tuh aku emang belakangan ini udah hampir nggak pernah pakai matte sih, jadi kayak selalu pakai yang kayak glossy yeah, gitu. Yeah. Nah, lipstick terus pakai glossy kan? Ya gue juga ya. Bener-bener. Ini tuh kayak ini aku lagi suka banget dua ini. Jadi antara lip glossnya tuh gini nih. Nah ini tuh lip glossnya tuh kayak sebenarnya kelihatannya kayak warna lip aja. Bukan, itu kalau lihat kayak gitu kayak ini tuh nggak loh? Kayak tapi sebenarnya dia agak kayak kutek. Iya kayak dia tuh sebenarnya kayak agak metalik gitu, jadi agak pucet. Iya. Nah jadi kalau aku pakai lip gloss ini, aku selalu pakaiin lip tint dulu dalamnya. Coba gini, coba tangan lo mana? Nah. Kan merah nih. Nah, terus itu tuh kayak cuman gini. Oh ini ketebalan. Iya gini kan. Ceritanya kan. Ceritanya. Nggak, terus tuh taruh gini, di atasnya. Kayak gini, terus nanti di atasnya. Terus nggak bisa hilang. Pakai lip gloss. Kayak. Oh ya kan? Iya. Cakep banget dah. Nah combo yang satunya lagi. Ini juga sama aja, ini lip tint juga, tapi lip glossnya agak warna pink gitu. Ini karena si ini lip tintnya Mbak Riana kan? Si Fenty, iya Mbak Riri. Mbak Riri. Itu juga udah mau habis ya. Jadi ntar kadang-kadang gini, jadi kalau warna lip tintnya ini, lip glossnya itu. Jadi bener-bener kayak warna bibir aja, cuman tuh. Healthy lip gitu healthy ya? Lips healthy gitu. Lips, healthy lips gitu kan. Tuk gitu. Jadi ini gimana nih? Ya, ini yang ketiga, ini satu paket lah gini. Paket. Ini kayaknya 30 deh kalau sama dia lipsticknya. Ya abis gimana dong? Nah jadi ya gini, kan? Kalau nggak ini. Yaudah, oke. Okay. Iya, itu kan korece juga gitu kan? Ini agak korece ya? Sebenarnya Sebenarnya nggak ada niat jadi korece, cuman maksudnya nih, kayak gini nih finishnya kalau kita pakai ini. Iya. Ini kayak buat sehari-hari yang kayak... Iya, yang kayak nggak usah pakai makeup apa-apa, terus kayak yang penting mascara plung-plung-plung-plung-plung, cepung gitu kan? Gitu, kayak kalau misalnya kayak di rumah, jadi nggak kayak abis masak gitu kan? Iya. Apa tuh? Ini, jadi ini kayak lipstick tapi... ada kayak gloss agak glossy juga sih. Oke. Cleo de Peau. Oh, lucu banget warnanya. Dan kalau dipakai juga enak banget. Tapi ini akan stay kayak gini finishnya? Iya. Oh iya, ini lip gloss. Ya, iya, ini gloss. Definisi lip gloss. Ya, ini lip gloss ya, tapi masih berwarna banget gitu ya kan. Iya. Jadi kayak lip gloss yang udah berpigmen. Jadi bisa pakai ini doang, enggak usah pakai lipstik lagi. Iya, benar. Bagus deh warnanya. Sumpah ini warna yang ini mirip sama warna favorit aku berikutnya. Oke, lanjut. Coba itu dari mana, Kak? Cleo de Peau. Cleo de Peau ya. Ini warnanya apa, Kak? Enggak tahu. Nomor 12, guys, kalau ada yang mau beli. Saya nomor berapa sih? Nomor 12. Mana sih nomornya? Tuh di belakang. Oh iya, benar. Kalau kalian mau cari yang warna kayak gitu tapi mau yang agak lebih mursida, ini dari Kylie. Kylie lipstick. Kylie lipstick-nya. Lihat sama persis kan? Oh iya. Ini juga finishnya kayak mirip, gini. Tapi kalau ini kan lebih sheer gitu, lebih kayak translucent gitu. Kalau ini kan ya, karena ini karena itu lip gloss. Kayak lebih
plung gitu kan. Nah, tapi warnanya mirip banget. Terus dia juga shiny. Mirip, ya. Ini finishnya nggak matte. Ini finishnya kayak aku gini sekarang. Kayak shiny. Ini pakai apa sih ini? Ini tadi aku pakai si Jontor si Dream. Si Dream, terus aku kasih lip gloss ini nanti yang selanjutnya aja. Oke, okay, yaudah. Ini selanjutnya Kylie ya. Iya. Karo, berarti udah berapa sih? Gue nggak bisa ngitung punya lo deh. Punya gue 3. Oke, okay. Ini aku juga ada beberapa warna sih, cuman ini salah satu sekarang yang aku lagi suka, Chantecaille. Bau durian ya kak? Iya maaf, aku kan habis makan durian. Oh kirain aku lipstiknya bau durian. Suka durian apa enggak? Lumayan, kadang. Suka, iya. Maaf ya, aku lagi habis makan durian, jadi emang agak ada hawa-hawanya. Tapi gitu. Tapi sempat tadi kayak mendadak tiba-tiba pas dibuka tuh kayak ada bau durian. Ini Chantecaille, ini juga salah satu, ini kayak finishnya tuh kayak matte tapi powdery gitu. Matte tapi powdery. Iya, cobain aja deh. Okay. Langsung kebayang. Ya kan? Iya, ya. Dipakainya juga tahan lama banget. Jadi gua kalau misalnya kayak harus syuting lama tuh biasanya pakainya yang ini, terus kayak ada beberapa warna kan. Dan ini gua enggak tahu kenapa makin lama makin terang, lihat enggak? Kayak makin pink ya? Iya kan? Kenapa bisa kayak gitu? Enggak tahu. Padahal ini warnanya gini. Loh, padahal ini beda banget. Iya. Ini beda banget di pen-nya sama di tangan. Jadi tuh kayak ada gua tuh kayak beli yang warna nude, itu enggak nude sama sekali. Tiba-tiba kayak jadinya berwarna. Jadi berwarna banget. Chantecaille. Ini yang warnanya adalah Helena, guys. Pasti kan biar mau tahu Kak Gigi lipstik apa. Helena. Ya itu. Ini salah satu lipstik favorit aku ini, juga karena si tekstur itu iya, ini powder kayak powdery kayak Dior powdery kayak matte gloss kayak L'Oreal Infallible matte gloss. Iya, kayak Shumura juga gitu kan modelnya kayak. Oh iya, ada Shumura kayak gini. Cakep sih ini, tapi warnanya bener-bener terus aja berubah lah deh. Makin jauh. Iya, makin jauh. Makin jauh emang dari kenyataan. Jadi gue tuh sampai kayak beli tuh bingung ini kenapa ya gitu. Ternyata emang kayaknya makin lama makin berpigmen. Gitu, berpigmen. Ini lihat deh di tangan aku. Ini apakah yang bekas Dior ya? Itu Dior juga tambah lama Dior tuh makin gitu. Ini adalah L'Oreal Infallible Pro Matte Gloss. Ini finishnya powdery, persis kayak yang tadi kita bahas. Oh gitu, tapi gloss. Tapi kayak nggak terlalu glossy gitu karena namanya matte gloss, aneh nggak sih pro matte gloss, jadi mirip-mirip sama si Chantecaille ini. Matte tapi gloss. Iya. Yeah. Oh jadi karena bentuknya kayak mungkin agak-agak kayak gloss tapi matte gitu. Ah dia nggak konsisten ya? Iya yeah, pro matte gloss bingung kan? Tapi dia jadi finishnya kayak gini nih. Oh iya bener. Bagus itu pasti ada beberapa warna. Terus kayak nggak ada unsur lengket sama sekali. Oh iya benar. Puk. Wanginya anggur bukan durian. Terus ini juga warnanya nih yang ini, kalau yang ini aku bisa pakai. Jadi lo yang mana nih? Pokoknya formulanya ini gitu. Tapi gue lagi pengen cari deh warna bata-bata kayak gini nih. Mana ini? Warna ini kan bata-bata gitu. Kan? Mau kak? Ambil aja kak. Baru kok ini belum pernah aku pakai. Sumpah coba. Aku antibakteri kok. Enggak, gue penasaran. Coba pakai. Coba. Gue lagi cari yang kayak. Pasti bagus deh dipakai kakak. Bata-bata gitu. Ini tuh yang mana ya kalau kalian mau? Nude Alut nomor 314. Itu bisa aku pakai kayak cuma di dalam doang, terus yang kayak jadi bibirnya tuh kayak cute gitu. Oh iya bagus ya? Coba bibir cute. Bagus kan? Bagus kak, tapi nggak bata ya jadinya? Emang enggak sih, ini orange kayak gitu. Terakota lah, kayak terakota gitu. Coba deh terakota tuh apa ya, tolong di insert di sini. Nggak tahu terakota tuh apa sih? Warna ya, ya udah pokoknya gitu guys. Jadi kayak agak koral gitu ya? Koral tapi kalau buat koral nggak hitungannya nggak neon juga. Iya bener. Oke, ini gue buat gue beneran. Iya beneran. Thank you Tasha Farasha. Gue selanjutnya adalah bingung. Itu lucu banget deh, itu apa sih? Yang mana? Yang bener itu. Oh ini dulu. Ini juga salah satu lipstick favorit yang kayak udah go to aja gitu kayak. Oh by Perry. Klik gitu. Seret. Warnanya sama lagi. Iya warnanya sama lagi. Tapi teksturnya enak kayak. Yeah. Ini tuh kayak lipstick yang bisa pakai nggak usah pakai kaca gitu loh. Iya. Ini teksturnya mirip sama yang ini nih. Sama yang tadi Chantecaille. Ya guys, coba. Chantecaille. Oh iya kan, ya Allah warnanya Chantecaille. Sama semua. Chantecaille tuh mau jenis bahan. Bahan buat bikin. Chantecaille. Chantecaille. Nah ini mirip nih sama si Chantecaille. Oh ini gue taruh sini salah nih. Formulanya dan warnanya. Oh ini warnanya mirip banget sama L'Oreal yang tadi. Nih warnanya dupes banget. Jadi kalau kalian mau cari yang versi drugstore-nya. Tapi ini gak tau yang warna apa. Ini nomor 316 guys. Oh iya kok kenapa ya lipstick gue warnanya sama semua ya? Kayaknya semua orang deh. Bener gak? Apakah merasa hal yang sama? Abis ini gue kasih warna yang lain deh. Aku abis ini juga agak mau sok beda gitu. Sok beda, oke deh lanjut. Nah, ini
ini juga nggak ada intent. Ya ini terserah sih, ini mau dibilang agak promosi juga nggak apa-apa karena ini sebenarnya barangnya udah nggak ada. Cuman aku waktu itu sempat bikin kayak kolaborasi gitu lipstick. Nama aku kasih nama Henna Night Collection karena aku tuh selalu susah banget. Karena Henna banget gitu ya. Jadi aku tuh itu emang buat acara Henna Night aku gitu. Okay, okay. Jadi aku kayak bikin warna-warna yang kayak dua lagi. Gak usah dicampur, gimana sih warna merah yang pas gitu loh buat aku gitu. Karena kan kalau muka kayak lo gini gak bisa kayak terlalu merah banget gitu. Maksudnya kayak ada merah-merah tertentu yang kayak jadinya kayak jeding banget kayak gitu. Kayak bosen gitu loh sama merah yang merah yang gelap gitu dekil. Merah yang terang banget gigi jadi kuning kan, yang kayak merah orange kan jadi kuning. Akhirnya aku bikin sendiri. Ini merahnya apa nih? Ini blue red tapi undertone-nya orange. Jadi bingung deh kak. Terus kalau kalian mau lihat juga warna kayak gimana. Ini merah. Yang dibilang merah ya merah gitu. Merah, iya merah. Yang merah ya merah, merah aja keren gitu. Kan. Gitu. Ya. Merah Tasya gitu kan. Dan aku kayak yaudah itu semenjak aku bikin ini aku udah enggak pernah pakai lipstik merah warna lain. Terus kalau habis ini udah enggak ada lagi. Makanya sedih sih. Yaudah jadi aku nikmatin aja selama masih ada. Ini matte. Ini matte tapi yang masih transfer gitu loh. Jadi enggak yang kering gitu. Aku enggak bisa banget. Ya sama. Jadi ini warna merah yang kayak gini kalian deh. Bagus kan? Oh, iya bagus. Jadi kalau agak orange gitu ya. Iya, kalaupun kulitnya agak hitam nggak bakal kelihatan dekil kayak ini. Terus karena undertone-nya biru, blue undertone, jadi orange red with blue undertone, jadi gigi tuh nggak kelihatan kuning. Tunggu, gue bingung. Jadi gini, warna merahnya itu merah yang orange gitu. Tapi aku kasih campuran warna biru. Karena kalau biru itu bikin efeknya gigi kelihatan putih. Jadi kalau kita pakai lipstik ini. Jadi kalau kita pakai lipstik biru, gigi putih nggak? Pastinya. Cobain deh. Coba ya. Sih. Jadi biasanya kalau undertone. Kalau undertone. Waktu itu si Tati pernah nyobain yang ada lipstik biru warna apa itu yang buat kayak yang bikin bibir jadi misalnya kayak lipstik warna apa dikasih undertone biru, dikasih apa biru, ada kuning apa segalanya jadi berubah warnanya lipstiknya gitu loh. Pernah lihat enggak? Oh, yang nyampur-nyampurin. Lupa. Mungkin kayak gitu maksudnya kali ya. Pokoknya biasanya tuh emang lipstik tuh selalu ada warna undertone-nya gitu loh, Kak. Iya. Nah, kalau yang warna undertone-nya biru itu biasanya di gigi tuh enggak kelihatan kuning, jadi kayak enggak. Biasanya kalau kayak lipstik yang merah orange ini pengetahuan itu kuning gitu kan gigi. Iya. Nah, ini tuh jadinya enggak kelihatan kuning gitu. Oh, berarti kalau misalnya lo gigi lo kuning coba deh. Coba pakai lipstik biru ya. Selanjutnya nih gue kasih yang warnanya beda. Wow, finalnya itu mirip tuh sama yang Kakak pakai sekarang. Mirip gak, lagi. Ih. Enggak. Coba. Coba. Beda. Nah, ini bener-bener ini nih. Ini koral. Ini bener-bener koral. Kak, aku sebenarnya penasaran banget sih Patna Grad kayak gimana. Ternyata sebagus ini ya. Gila. Bagus kan? Iya. Sumpah fix beli aku di sini. Coba ini. Enggak ada bakteri kok. Iya ya, oke. Okay. Ada bakteri juga enggak apa-apa, Kak. Iya udah. Ternyata ada lipstiknya. Maksudnya? Iya, oh dihapus dulu kan. Iya, dikira aku mau cobain nih kali ini. Oke. Okay. Oke. Bismillah ya. Ya enggak gila sih. Sekali usap quick gitu kan. Jadi aku tuh kalau misalnya kayak biasanya itu selalu ada di tas makeup aku. Jadi kalau misalnya kayak aku pengen lebih makeup lebih menor gitu, biasanya aku pakai itu kalau enggak merah gitu. Merahnya lupa. Tapi ada, aku biasanya ada merah satu lagi. Cocok enggak aku? Cocok. Ini bagus deh pakai ini juga, jadi kelihatan gitu. Tadi kan coklat semua kan? Iya. Terus berikutnya, aku tuh pusing ya. Ini udah 6, berarti 4 lagi loh. 4 lagi, oke. Okay. Jadi ini nih aku sampai punya 2. Sebenarnya aku bukan punya 2 sih, aku dikirimin 2. Okay. Tapi dua-duanya aku pakai. Warnanya sama lagi guys. Ini dari Cora Beauty. Terus warnanya tuh kayak sempurna. Kayak... Oh ini nude. Brown, yellow gitu. Ya, itu gue gak bisa tuh pakai kayak gitu. Ini keren banget warnanya. Kayak buat yang kayak eyeshadow sakit, warna ini gitu. Oh lu semuanya gitu? Eyeshadow ini. Lu kenapa gak pakai semua muka aja? Iya bisa kok. Ini bisa dijadiin blush on juga. Jadi kalau dijadiin blush on tuh yang kayak nude gitu loh warna blush. Terus enak banget apa sih ini kayak, apa namanya? Dia matte bukan? Enggak kan? Dia matte. Jadi kayak buat bikin yang kayak eye makeup gitu nih kalau ya tapi orange ya. Kalau mau kalian lihat swatchnya aku akan kasih lihat. Fotonya nude gitu. Oh iya, lu pantas sih pakai gitu. Jadi ini warna mata. Kalau gua sama pucat gitu. Nanti gua coba makeup lagi. Di sini kan emang mau. Oh iya, oke. Okay. Sekarang ini kali ya. Oh ini. Ini salah satu lipstick bold juga jadi kayak kalau mau lebih gonjreng, tapi ini yang kayak orange yang gua agak suka. Merah bata orange gitu coklat. Cobain, ini coklat. Okay. Tuh, agak enggak deh enggak orange ya? Ini coklat. Ini coklat ya, salah. Ini kayak coklat bata. Iya, bata. Ya kan? Ini juga kalau misalnya kayak gue pengen
lebih kayak lagi pengen kayak iya pengen nggak pengen makeup apa apa kayak tipis nyop gitu ya. Nyop gitu ada Too Faced melted. Oh iya gue juga lupa enak banget itu. Dipakainya terus kayak ini juga lipstick yang bisa kayak dipakai tanpa ngeliat kaca warnanya sama tuh kayak gini nih jadi warna-warna yang itu aman sama. Buat eye look apa aja gitu. Terus finishnya dia akan stay kayak gini. Terus dia yang tapi nggak crack ya? Iya dia nggak crack ya. Gue dulu pakai juga itu, tapi nggak warna itu jelas. Aku kayak under semua warna deh aku punya itu. Itu. Nih selanjutnya ini nih, aku suka nih lip coat. Nah ini karena kita samaan jadi dilanjut. Warnanya apa? Ini yang burnt cinnamon. Sama. Oh my god. Ini juga nih kayak warna-warna yang gak usah mikir kan? Iya gak usah mikir terus kayak aku tuh biasanya pakai cuman kayak tuh ditotol terus pakai tangan gitu terus pakai lip gloss pakai lip oil. Finally ada yang sama. Udah gitu warnanya sama juga lagi. Ini kayak lagi paling sering aku pakai si burn cinnamon. Ini aku juga ini. Terus pakai ini lip oil ini. Jadi kayak udah cuman gitu doang kayak. Aku pakai si ini si Kiko lip gloss ini. Jadi kayak bibir sehat. Sini juga aku seneng suka pakai karena nggak crack tapi stay lama banget. Iya dia matte tapi nggak crack emang. Bagus emang BLP itu. Lanjut. Enggak dong gue lagi, tadi kan lo keluar. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, kok udah 8 sih? Nah gue bingung nih sekarang. Lip tint ini sih. Dior ya, sama Dior. Berarti kita. Kalau ini warnanya agak merah sih. Yang gelap gitu ya merah. Gue kemarin beli juga yang itu tapi belum dipakai, belum dibuka. Yang ini belum habis, gak tau kapan habisnya. Ini warnanya agak merah, terus again pakai lip oil lagi kalau gue. Soalnya kalau lip gloss tuh kadang-kadang kayak lengket banget gitu ya, enggak sih? Kayak tergantung sih puk yang gitu. Ada yang kayak cepat terus juga nyangkut di bawah. Terus udah gitu kayak rasanya kayak lama-lama hilang. Kayak bisa hilang sendiri tanpa disuruh pergi. Iya, enggak maksudnya enak aja terus kan itu kan kayak lebih sehat gitu. Lebih ya. Sehat gitu bibir kita juga enggak kenapa-kenapa gitu. Mau dipakai tebel juga. Australis. Namanya tuh Velvet Lip Cream, tapi ini finishnya enggak velvet. Ini finishnya kayak gini. Apa itu kayak kayak glossy gitu. Ya, gitu. Glossy. Nah, jadi aku nih selalu bawa warna ini karena ini kan nude banget ya. Jadi aku kalau pakai lipstik apapun totonya yang kayak aduh sama makeup matanya kebanting gitu. Seret gitu tinggal langsung. Di, oh, apa sih? Sekali, terus buat ngemudain warna. Nih, oh, misalnya ini. Ini kan warnanya ini intense ya. Banget nih. Ini kan warnanya jeding gitu kan. Jeding nih. Kalau biasa aku kayak why. Misalnya kayak oh my god, ini jeding banget. Terus aku terus giniin. Totol di gitu. Tengah doang gitu. Nah, terus nah, jadi kayak agak lebih Tone down gitu tone ya. Tone down tapi masih sama lah warnanya. Tuh. Oh iya benar. Masih kan? Maksudnya masih tone-nya masih sama tapi enggak jadi dia enggak ngerubah warna si lipstick itu, cuman bikin warna itu enggak terlalu genjreng aja. Terlalu genjreng gitu. Jadi ini kayak emergency. Ini warna emergency ini yang apa sih harmony namanya. Gua ngitung lagi tuh 2 3 4 5 6 7 8 9. Berapa sih? 2, 3, 9 4. Satu lagi. Gue. Berarti lo udah. Oh iya. Maaf ya. Gitu lebay. Oke, terakhir ini. Ini kayak lipstick juga yang kayak enggak usah pakai ngelihat ya, enggak usah pakai kaca. Ini yang kayak lipstick yang paling nude yang bisa gue pakai ini. Kayak ya udah segini aja sih. Oh, ya itu bagus sih warnanya. Yang oh, ini bahkan enggak matte ya. Mm-mm. Ini warnanya shiny. Jadi gitu. Kayak ya udah kayak biar enggak pucat aja. Kucuk gini mah digosok-gosok doang. Jadi warnanya paling dekat bibir gitu ya. Mm-mm. Jadi mau kalau agak matte ini. Udah 10 ya juga ini juga. Oh ya udah deh. Sebenarnya aku masih banyak sih yang. Sebenarnya aku juga masih banyak. Tapi ya udah kan 10. Jadi kita 10. Konsisten akan 10 lipstick yang udah menjadi favorite. Iya, dengan dia terpilih sebagai 10 berarti memang dia sudah yang terakhir ya, kita. Ya, aku sebenarnya agak korupsi. Lo korupsinya kebanyakan sih ini 2 kali lipat. Iya, soalnya tunggu itu... gue hitung. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Lebih 6, guys. Oke. Okay. Tapi kan dipakai bersama gitu. No problem. Oke deh kalau gitu terima kasih Tasya Farasya. Nanti bakal ada video-video yang seru-seru juga di channel Tasya Farasya. Namanya Tasya Farasya. Oke. Okay. Gimana sih? Gini. Ini kalau lihat gini kan love gitu. Atau gini. Mana sih love-nya? Gini. Gini. Ini penuh lipstick nih. Dia enggak, dia udah dihapus. Iya, karena dari tadi warnanya sama semua.
lawan banget ya kalau enggak ya. Itu parah banget warnanya sama semua. Ya Allah. Ya enggak lu juga, Pak. Tadi juga kalau misalnya itu juga sama. Oke, okay, guys. Thank you.